perkembangan dari Sabah bersama Muhammad Dihya Sahlan. Silakan Dihya. Baik, terima kasih Margaret Dian Kasapuri. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Proses pemindahan batu sumpah Keningau dari perkarangan urus setia pejabat daerah Keningau ke perkarangan Muzium Warisan Sabah berjalan dengan lancar. Ia bermula tepat 9 pagi tadi bersempena dengan tarikh keramat 9 hari bulan 9 2018. Menurut Ketua Daerah Keningau merangkap pengerusi bersama pemindahan batu sumpah OKK Mat Amir OKK Sodomon, usaha untuk memindahkan batu sumpah ini telah pun dirancang sejak 2 tahun lepas dan akhirnya dapat direalisasikan tahun ini. Jelasnya ini merupakan kali kedua batu sumpah ini dipindahkan dari pejabat daerah lama ke urus setia pejabat daerah baharu dan seterusnya ke perkarangan Muzium Warisan Keningau. Bagi pemindahan ini, beberapa ritual turut dijalankan yang diketuai Bobolian dari suku kaum Murut dan Dusun. Jadi ritual ini sebagainya untuk memenuhi segala-segala syarat lah. Jadi ada juga kita panggil Bobolian daripada daerah Tenam, daripada Nebawan, Pensiangan, daripada Kembunan dan Keningau dan Sup. Tapi yang ritual ini dikepalai oleh saudara Muri. Beliau berkata demikian ketika ditemui RTM dalam upacara pemindahan monumen Batu Sumpah di Keningau. Sementara itu, pegawai daerah Keningau Haji Yusuf Haji Osman memberitahu pemilihan lokasi baharu ini lebih sesuai kerana ia memudahkan orang ramai berkunjung sekaligus mengetahui sejarah pembentukan Malaysia. Selama ini menjadi kekangan orang ramai untuk datang berkunjung. Dan alhamdulillah pada hari ini apabila kita letakkan di bawah satu kawasan yang terbuka, maka orang ramai boleh datang. Tidak kira daripada masyarakat daerah tempatan di Pensiangan maupun daripada dalam negeri. Hadir sama menyaksikan upacara ini Pembantu Menteri Undang-Undang dan Hal Ehwal Anak Negeri, Jenila Simbang, dan Pembantu Menteri Pembangunan Luar Bandar, Rasinin Kautis. Sebanyak dua lagi pos gabungan bersama melibatkan Angkatan Tentera Malaysia ATM dan Tentera Nasional Indonesia TNI akan ditambah di sempadan Sabah dalam waktu terdekat bagi meningkatkan kawalan keselamatan di kedua-dua negara. Menurut Panglima Markas 5 Brigade, Brigadier Jeneral Dato' Muhammad Anwar Rijaludin, dua pos gabungan tersebut adalah pos Serudung dan pos Saliliran bertujuan untuk menangani elemen jenayah termasuk masalah penyelundupan serta kemasukan pendatang asing tanpa izin ke Malaysia selain merapatkan hubungan antara ATM dan TNI melalui rondaan bersama. Apabila berlaku ini nanti kita akan adakan anggota hidup duduk bersama-sama dalam satu pos. Kalau di sebelah Indonesia ni, kita akan buat attachment satu section daripada Malaysia akan duduk di sana lebih kurang dalam 8 ke 10 orang duduk di Indonesia, dan di sebalik kita di sini pun kita akan terima lebih kurang 10 orang daripada Indonesia duduk bersama. Beliau berkata demikian kepada pemberita selepas menyempurnakan penutupan patroli terkoordinasi PATKOR Siri 1 2018 antara Tentera Darat Malaysia dan Angkatan Darat Tentera Nasional Indonesia di Pos Serudung Tawau. Sementara itu, Dato' Muhammad Nor memberitahu PATKOR melibatkan platon dari Batalion ke-20 Regimen Askar Melayu Diraja dan Batalion Infantry Rider 613 Raja Alam bergabung tenaga melaksanakan rondaan batu sempadan patok bermula dari pos gabungan bersama Simang Garis Indonesia sehingga ke pos Serudung Malaysia. Jelasnya, rondaan perjalanan selama 6 hari itu melibatkan jarak sejauh 24 km berjaya memeriksa 276 patok. Menurutnya, aktiviti PATKOR seterusnya akan diadakan pada bulan November di kawasan tanggungjawab 9 Brigade Op Jaga Kawan Sarawak seperti dibincangkan dalam mesyuarat unit komander UCM. Selain itu, beliau memberitahu rancangan pertemuan antara kedua-dua pegawai pemerintah akan dilaksanakan sekurang-kurangnya 3 bulan sekali bagi membincangkan sebarang masalah yang timbul di sepanjang perbatasan Malaysia-Indonesia. Sementara itu, pegawai pemerintah bagi Satuan Tugas Pengamanan Perbatasan Indonesia-Malaysia, Lieutenant Colonel Infantry Fadin Wardana memberitahu tugas rondaan bersama perlu diteruskan dari semasa ke semasa kerana impak positifnya dalam mengawal keselamatan kedua-dua negara daripada dibolosi elemen jenayah. Yang saya rasakan kegiatan patroli bersama antara Tentara Diraja Malaysia dengan
TNI Angkatan Darat ini sangat baik. Yang pertama, kita bisa meyakinkan bahwasannya di sepanjang perbatasan kita bisa melaksanakan pengecekan bersama patok-patok yang memang menjadi batas kedua belah negara. Kemudian kita juga bisa sharing, berbagi ilmu antara sesama prajurit, dan yang terakhir meningkatkan keakraban antara dua belah pihak. Program patroli terkoordinasi bukan saja mampu untuk meningkatkan lagi tahap kecekapan dan latihan antara kedua-dua negara, malah juga dapat memperlihatkan kerjasama dan juga komitmen Malaysia-Indonesia dalam usaha untuk mempertahankan keselamatan dan kedaulatan negara. Laporan Tamnu Jamil bersama juru kamera Osman Saida dari Pos Serudung Tawas Sabah untuk berita RTM. Sebuah rumah dua tingkat jenis separuh kekal musnah 90%, manakala sebuah kenderaan jenis Hyundai terbakar 60% dalam kejadian kebakaran awal pagi tadi di Kampung Nongkulut, Tuaran. Menurut Ketua Operasi Kebakaran Adinin Kuta, pihaknya menerima panggilan kecemasan kira-kira pukul 4 pagi dan menggegaskan dua buah jentera dan 7 anggota ke lokasi sejauh 9 km. Sejurus tiba, pasukan bomba terus melakukan pemadaman api bagi mengelak kebakaran merebak ke kawasan berdekatan. Api berjaya dikawal pada pukul 4.35 pagi dan dipadamkan sepenuhnya pada pukul 5.17 pagi. Tiada kebalangan jiwa dilaporkan, punca dan kerugian akibat kebakaran masih dalam siasatan. Baik, sekian berita dari Sabah petang ini. Kembali bersama Maghrib di Angkasa Puri. Silakan Maghrib.